하야! Hai, nama saya Raja Muhammad Rushdi bin Raja Mahmud. Dikenali sebagai King Rushdi dan Kura Maker. Hai, nama saya Nuliana binti Maspa. Dalam cosplay saya dikenali sebagai Nekota. Kenapa saya minat dengan cosplay? Sebab dia sesuatu yang saya suka dan dalam bidang filem tu juga. Sebab saya tak dapat akses untuk pergi buat dengan filem yang besar-besar. Jadi saya buat sendiri dengan membuat cosplay, iaitu costume play, prop making sejak 2017 lagi lah. Saya start series 2012, saya mengenali benda-benda tu. 2017 saya start buat sampai sekarang. Kura Maker ditubuhkan pada 2017 dalam cosplay community lagi lah. Dan Kura Maker nama dia adalah sebenarnya daripada Pepakura Software. Dalam cosplay, kalau kamu buat prop making, kamu ada software Pepakura. So saya ambil nama dia Kura. So saya tambah je Maker sebab saya buat something. So Kura Maker. Yeah. Saya pernah masuk pertandingan 2017 dan 2018 tu saya banyak memenangi pertandingan. 2019 saya buat satu je dan saya dapat represent Malaysia, mewakili Malaysia di Jepun dalam bidang cosplay lah. Round 1. Fight. Daripada hobi tu start saya buat sahaja je. Just for fun, tak ada fikir pasal kejayaan pun. Dan saya fikir macam mana nak jadikan hobi ke kerjaya. So dalam cosplay community lah yang boleh jadikan dia kerjaya lah. Boleh survive, dapat duit, orang support, tukar-tukar karakter, macam-macam lagi lah kita boleh buat dengan bidang cosplay ni. Misalkan ada idea untuk start buat lah, tu je. Order, untuk order dalam cosplay ni dia ada musim dia lah sebenarnya. Sebagai contohnya di Malaysia, Disember iaitu Comic Fiesta, dan Ogos Animangaki lah. Flow ni adalah kalau once client dah order, so kita start ukur badan dia and then tengok apa yang dia nak, apa yang dia inginkan lah dalam dia punya props tu. So, harga kostum dalam anggaran adalah kalau kostum full daripada kepala ke kaki dalam RM1,800 ke RM2,000. Kan paling mahal saya pernah buat 3D print dalam RM7,000. Dan paling murah pun dalam RM50 ke RM80 lah. Contoh kostum kepala ke kaki untuk safe yang saya selalu buat adalah sebulan. Itu yang paling cepat dalam seminggu ke dua hari. Perniagaan sekarang kurang sedikit sebab during coronavirus ni tak ada event. So kami try untuk buat bisnes juga di TikTok, di YouTube lah. Tengah cuba untuk stabil lah during this pandemic. So ramai banyak yang online order je lah. So through TikTok, through Facebook, through YouTube. Harapan saya, berdoa sangat kalau ada filem-filem di luar sana yang perlu memerlukan kita orang, ada boleh kami boleh buat props dan ada lagi banyak opportunity untuk kita orang accept. Dan saya harap sangat Kura Maker ni berjaya, ke ni di Hollywood, insyaAllah.